Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kabar duka datang menyelimuti dunia hiburan tanah air. Awalnya jatuh saat syuting, artis cantik ini meninggal dunia. Namun sebelum lanjut, mohon dukung channel ini dengan like dan subscribe dulu ya. Kabar ini pun mengejutkan masyarakat Indonesia. Bagaimana tidak? Ketika pengambilan gambar atau tapping, perempuan berusia 22 tahun ini tidak menunjukkan tanda-tanda sakit apapun. Namun, saat di tengah acara, tiba-tiba saja ia terjatuh dan meninggal dunia. Sebelum mengembuskan nafas terakhirnya, pesinetron cantik ini sempat meminta maaf kepada keluarga atas kesalahan selama ini. Di rumah sakit dia bilang, "Maafin ya, karena mungkin dia ngerasa sudah gak bisa dipertahankan lagi," ujar perwakilan rumah produksi Cinema Art, Diva. Bagi para penggemar sinetron pasti tak asing dengan nama artis yang satu ini. Ya, Iren Justin sempat warawiri membintangi berbagai judul sinetron. Sayangnya, di tengah namanya yang sedang naik daun, musibah datang. Pesinetron cantik ini mendadak meninggal dunia. Ia meninggal dunia lantaran penyakit jantung yang ia derita. Kabar tersebut pun sempat mengejutkan publik. Bagaimana tidak? Iren saat itu masih berusia 22 tahun. Namun yang lebih mengejutkan, ia meninggal dunia saat masih syuting live di stasiun televisi. Tony juga sempat menjelaskan kronologi meninggalnya Iren saat sedang menjalani syuting. Saat itu, sekitar pukul 17.55 waktu Indonesia Barat, mendiang tiba-tiba terjatuh. Iren pun langsung dilarikan ke rumah sakit. Namun sayangnya, nyawa Iren tak berhasil diselamatkan. Terkait hal ini, Tony pun menjelaskan bahwa kematian Iren ini adalah hal yang bisa terjadi di mana saja. Tak ada unsur kelalaian, lantaran almarhum memang diketahui memiliki riwayat penyakit. Usai mengembuskan nafas terakhirnya, Iren dibawa ke kota asalnya, Bandung, untuk dikebumikan. Terima kasih telah menyimak video sampai habis, dan sampai jumpa di video selanjutnya.